Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Ratno Official. Maaf, baru sempat nongol karena dari kemarin ada kesibukan, jadi jarang banget sempat ngonten teman-teman. Nah, hari ini di kandang reptil Ratno Official panen telur ular teman-teman. Jadi ada salah satu jenis ular yang hari ini bertelur. Sebenarnya dari kemarin ada sih beberapa ular yang bertelur, nggak cuma 1-2 ekor ular, cuma kebetulan lagi sibuk teman-teman, lagi ada kesibukan jadi nggak sempat dikontenin ya. Ada juga beberapa ular yang melahirkan juga, karena di kandang reptil Ratno Official sini kebanyakan jenis ular viper yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, jadi bertelur melahirkan, lahir sudah menjadi bayi teman-teman. Tapi sayang banget dari kemarin lagi ada kesibukan jadi nggak sempet dikompenin ya. Sebenarnya momen-momen yang keren sih, cuma nggak apa-apalah, udah terlalu sering juga ngonten panen ular lahiran ya. Nah, tapi kali ini nih ada salah satu jenis ular yang bertelur, telurnya gede-gede ya, dan telurnya lumayan banyak teman-teman. Jadi sayanglah kalau nggak kita kontenin kan ya. Oke, kita langsung ambil saja telurnya, karena telur-telurnya harus kita angkat dan induknya pun juga harus kita angkat dulu, kita kasih air karena biar enggak dehidrasi ya, biar seger karena capek habis melahirkan, habis bertelur. Oke, langsung aja kita angkat yuk. Oke, kita akan ambil telurnya. Nah, sebenarnya di sini dari kemarin banyak ular-ular kecil ya, jenis kolubrid yang bertelur, cuma nggak sempat kita kontenin ya. Nah, ini dia teman-teman, ini kamarnya ya, ini dia telur-telurnya, banyak, lumayan banyak teman-teman. Oke, kita langsung ambil saja telurnya, tapi sebelumnya kita harus angkat dulu induknya agar. Oke, kita harus angkat dulu induknya ya, agar kita lebih aman untuk mengambil telurnya. Karena posisi baru melahirkan itu dia memiliki karakter yang lebih agresif teman-teman, karena nalurinya untuk melindungi bayi-bayinya, telur-telurnya. Jadi dia tambah galak, tambah agresif teman-teman. Dia langsung minum teman-teman. Jadi tujuannya kita kasih air biar dia minum, biar seger ya, biar nggak dehidrasi, karena pasti capek ya, baru bertelur, baru ngeluarin banyak telurnya ini. Nah, selanjutnya kita tinggal ambil telurnya. Wih, banyak banget teman-teman. Jadi ini adalah jenis ular petias mukosus ya, atau ular jali teman-teman. Ular jali atau petias mukosus, jenis ular yang tidak berbisa dari golongan ular kolubridae. Seperti ini telur-telurnya tuh, wih, gede-gede, mantap. Ini telurnya banyak banget teman-teman, ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ada 12 butir telur teman-teman. Alhamdulillah telurnya bagus semua ya, sehat semua, mudah-mudahan dapat melewati masa inkubasinya dengan sempurna ya, dan menetas semuanya dengan sehat teman-teman. Nah,
Sebelumnya kita akan pisahin ya telur-telurnya, akan kita cabut satu-satu agar lebih maksimal ya. Sebelum kita cabut, kita tandai dulu ya, biar nggak bolak-balik. Soalnya nggak boleh kita bolak-balik nanti, supaya embrionya itu nggak rusak ya. Kita kasih tanda, bisa kasih tanggal juga ya, tanggal 1, oke, tanggal 1 bulan 11 2022. Oke, bisa kita kasih tanggal dan kita kasih tanda bagian atasnya, kita coret. Oke. Biar enggak bolak-balik. Oke. Udah ya, kita kasih tanda seperti ini, tinggal kita cabutin. Sebelumnya kita harus siapin dulu media inkubasinya. Kita akan menggunakan media pasir perlit, teman-teman. Tuh. Sebelumnya kita spray dulu pasirnya biar lembab. Kita kasih air biar lembab. Oke. Seperti ini. Maaf kalau gambar kurang maksimal teman-teman, karena saya ngonten sendirian ini, nggak ada yang pegangin kamera. Oke teman-teman, kita langsung cabutin telur-telurnya ya. Waduh, nggak kelihatan ya. Bentar. Kelihatanlah. Oke. Kita langsung cabutin. Harus hati-hati banget ya, nggak boleh terlalu kasar. Oke. Jadi yang saya kasih tanda ini bagian atasnya teman-teman. Oke. Ada 11 apa 12 ini, nanti kita hitung lagi. Oke, kita pakai 2 box. Nah, tujuannya kita pisah-pisah seperti ini untuk menghindari jamur ya. Jadi kalau salah satu telur ada yang terkena jamur, itu enggak menular atau enggak menyebar ke telur yang lainnya teman-teman. Sebenarnya enggak kita cabutin, enggak kita pisah-pisah pun sebenarnya enggak masalah, cuma biar lebih maksimal untuk menghindari jamur. Oke, seperti ini teman-teman. Tuh. Oh, pakai HP aja. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi 2 box ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 butir telur ya. Ini udah saya kasih tanda ya, saya kasih tanggal, tanggal 1 bulan 11 22. Nah, ini bagian atas semua yang udah saya kasih tanda. Oke, kemudian karena kita nggak pakai inkubator ya, jadi kita manual aja teman-teman, cukup seperti ini. Kemudian kita taruh di tempat yang tidak terganggu aktivitas, tempat yang jarang kesentuh, jarang kesenggol gitu. Insya Allah aman. Jadi seperti itu teman-teman, cara menetaskan telur ular ya, ular kolubrid khususnya. Jadi simple dan cukup gampang sih sebenarnya. Saya kira cukup dulu ya untuk penetasan, untuk panen telur hari ini.
Dan ditunggu lagi konten-konten menarik ya, herping, konten herping di Retno Official. Lama juga ini kita nggak herping, mudah-mudahan besok kita bisa herping, kita bisa masuk ke hutan, kita bisa bercanda ria dengan alam, dengan para satwa liar yang ada di hutan. Oke, jadi ditunggu lagi konten-konten dari Retno Official. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.